Nama korban MR ya, 22 tahun, pelajar SMK, alamat Kelurahan Jatirahim, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Kejadian ini terjadi sekitar atau sekira pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat di tempat kejadian perkara, yaitu persimpangan Sumir, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Diketahui korban meninggal dunia sekitar pukul 04.00 tadi atas nama MR, 22 tahun, pekerjaan pelajar. Dari kejadian tersebut, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota bekerja sama dengan Ditkrimum Polda Metro Jaya, terutama unit subdit kejahatan dengan kekerasan, berhasil mengungkap 6 orang tersangka. Kronologis kejadian ini, fenomena yang harus kita atasi bersama adalah tawuran antar kelompok melalui sosial media dengan alamat akun masing-masing, di mana kedua belah pihak tersebut antara kelompok yang mengatasnamakannya di sosial media, di Instagramnya itu Kampung Sawah 1503 atau kelompok Kampung Sawah, serta kelompok Setu yang ada di daerah Jakarta Timur. Nah, hal ini merupakan kejadian-kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, ada fenomena baru, tawuran melalui sosial media yang benar-benar memakan korban. Ini tugas kita bersama. Dampak dari perkembangan teknologi ini, ada hal-hal yang perlu kita atasi bersama. Enam orang tersangka sudah kita amankan dan dilakukan proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, yaitu 6 orang tersangka yang bisa kita amankan. Yang pertama atas nama saudara AP, 23 tahun, Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Itu tersangka pertama. Tersangka kedua, yaitu atas nama inisial BG, ya, yang diamankan juga, tersangka pertama diamankan di Cilaes Lebak, Kabupaten Lebak, serta tersangka dua diamankan juga di Lebak juga, Cilaes Lebak. Tersangka tiga atas nama inisial AR, 17 tahun, ini masih di bawah umur, tidak hadirkan di sini. Kampung Raden Pabualan, Jati Sampurna. Kita amankan di Pabualan, Jati Sampurna. Di mana berikutnya adalah tersangka keempat adalah AR alias Ambon. Ini yang merupakan ketua kelompok tadi, ketua kelompok Kampung Sawah, atau di Instagramnya mereka mengatakan Kampung Sawah 1503. Ini merupakan ketua kelompoknya, diamankan di Cileres, Kabupaten Lebak, Banten. Thank you.
Thank you.